manakala ya, di atas daratan dan seluruh kawasannya kerana ia amat diperlukan oleh oleh manusia di sana. Oleh itu Allah Ta'ala menetapkan satu sistem yang menukar air laut menjadi air hujan yang diturunkan ke atas makhluknya. Ha, jadi air itu kalau 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 tidak ada apa sesuatu benda yang lain yang menghalang dia naik, awap tu dia akan naik teruslah. Jadi bila dia naik dia tak turun. Ya, sebab tu Allah Ta'ala ciptakan satu kaedah mana air itu dia tak boleh lebih daripada paras tertentu yang mana di situ dia berhenti. Ha, di awan itulah dia berhenti. Dia tak naik terus ke atas. Ha, kalau dia air itu uap air itu naik terus ke atas, maka dia tak boleh turun balik ke bumi, maka tidak dapatlah manfaat itu kepada kepada manusia dan makhluk-makhluk yang ada di atas di atas muka bumi ini. Ha, itulah lihat sistem Allah Ta'ala yang begitu masya-Allah, ha, hebat dan luar biasa, eh? Baik. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan sistem ini? Apa yang dimaksud sistem atau sunnah Allah Ta'ala ini, iaitu yang penciptaan air dan sebagainya ini? Pertama, Allah Ta'ala telah menjadikan kepanasan sinaran matahari dan tiupan angin sebagai punca wap air dapat naik dari laut hingga melepasi ketinggian puncak bukit pada kebiasaannya. Ha, itu peringkat dia. Maksudnya dia tak tinggi, tak tinggi sangat. Ya? Allah Ta'ala ciptakan matahari. Allah ciptakan daripada matahari itu dia, macam sebenarnya kita sebutkan tadi, dia dia pancar kepada kepada air, uap, kemudian ada angin pula, kena bantuan angin pula, subhanallah. Uap air itu dia tak boleh naik ke atas kecuali dengan bantuan bantuan air, bantuan angin. Jadi Allah Ta'ala hantar angin pula, tuan-tuan. Hantar angin yang yang membawa apa nama ni, uap-uap air itu naik ke atas dan dia tidak melepasi puncak bukit pada kebiasaannya. Ha, artinya itulah tahap ketinggian yang dinaik. Ini supaya apa? Supaya bukit bukau tidak menjadi penghalang bagi perpindahan air dari permukaan laut ke bahagian pedalaman. Maknanya dia dia kena lepas pada pada di ketinggian dia mesti lebih pada bukit-bukit gunung-gunung lah. Kalau tak dia tak lepas, kalau dia sangkut situ pula dia tak boleh, tak artinya tak sampailah matlamat dia untuk untuk apa? Untuk turunkan hujan itu, eh. Jadi Allah Ta'ala menaikkan air laut dengan bentuk wap yang tidak bercampur dengan garam supaya ia tidak memutarakan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan seperti mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Afra'aitumul ma'alladhi tashrubun antum anzaltumuhu minal muzdi am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Ha, ini Allah Ta'ala minta lagi kita perhatikan. Eh? Air yang kita minum, tuan-tuan-tuan, kamukah yang menurunkannya daripada awan sebagai hujan atau kami yang menurunkan? Siapa yang bagi kita air ini, tuan-tuan? Kita sendiri ke nampak air ini? Ha, ini macam kita sendiri lah. Nampak macamnya. Kenapa? Kerana kita yang beli air ini. Ya? Kita beli air, kita letak sini dan kadang-kadang kita tak terasa itu adalah satu kurniaan daripada Allah SWT. Sedangkan air itu Allah Ta'ala tanya kita, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya daripada awan atau kami yang menurunkan? Maka jawapannya, yang menurunkannya itu adalah Allah. Allah yang menurunkannya. Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan ia masin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Boleh je tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala murka pada kita contohnya, marah dengan kita, sebab hari ini semakin ramai manusia jauh daripada Allah SWT, semakin lupa kepada Allah Ta'ala, semakin ramai manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala, semakin banyak manusia yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau ikutkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, Allah Ta'ala boleh turunkan bala bencana bila-bila masa je, tuan-tuan. Ya? Sebab itulah kita sepatutnya menginsafi diri kita, jaga keluarga kita, jaga kaum kerabat kita khususnya, dan supaya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kerana apa? Tuan-tuan, maksiat ini dia membawa bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara, bila Allah Ta'ala turunkan bala bencana, dia tak turunkan hanya pada orang yang bersalah. Dan sebab itulah, bila ada berlakunya apa-apa kemaksiatan dalam negara kita, apa-apa bentuk kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya, maka kita sebagai rakyat kena kena ubah, kena cari jalan macam mana nak mengubahnya. Sama ada dalam rumah, bermula daripada rumah kita, dalam rumah kita, yang dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kampung kita. Kalau ada contohnya dalam apa-apa yang berlaku, ya, contoh dalam dalam taman kita, ada berlaku kemaksiatan, contohnya ada yang bersekedudukan, contohlah, maka kita tak boleh nak biarkan, tuan-tuan. Ya? Tak boleh nak biarkan. Kita wajib berusaha mencari jalan macam mana nak hapuskan kemaksiatan ini. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bila dia murka, dia akan turunkan bala bencana kepada manusia, dan dia bukan hanya
beri kepada orang yang bersalah, dia akan bagi kepada semua orang. Ya, sebab itulah kita kena mengambil inisiatif ya untuk ubah segala kemungkaran yang berlaku. Kalau kami kehendaki kami akan jadikan ia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Jadi Allah Ta'ala nak kita supaya sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan air ini. Baik. Kemudian yang kedua, Allah SWT menjadikan tiupan angin dan sinaran panas matahari sebagai sebab air menguap dari laut hingga melepasi puncak bukit bukau, seperti mana firman Allah, hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit, hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, yang di daerah yang kering kontang. Ya, artinya Allah Taala, contoh macam mana Allah Taala nak selamatkan satu-satu negeri, satu-satu negara yang sekarang contohnya di Afrika panas terik, tuan-tuan, macam mana Allah Taala nak selamatkan negara tersebut, ramai yang mati seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kerana kurang air, kerana tidak ada air, kering kontang, kemarau, ya, tak ada air, maka Allah Ta'ala nak selamatkan macam mana tuan-tuan? Mudah je. Allah Ta'ala hantar awan ke sana dan turunkan hujan. Bila turun hujan, maka kembalilah bumi itu jadi subur. Maka akan adalah air untuk diminum oleh manusia, adalah air untuk diminum oleh binatang, pokok-pokok akan tumbuh subur semula, buah-buah mula akan mengeluarkan buah, maka Allah Ta'ala selamat negara itu tersebut, tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita tidak berhadapan dengan situasi yang begitu, maka sebab itulah kadang-kadang kita payah nak bersyukur, nak ingat tentang nikmat Allah SWT. Tapi bagi mereka negara-negara yang memang kering kontang, kemarau berterusan, ya, maka kalau turun hujan sedikit pun mereka sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Kerana mereka merasai nikmat yang begitu besar, yang begitu hebat. Ya, kalau kita dah biasa dengan nikmat, kita tak akan rasa nikmat tersebut kecuali bila nikmat itu jadi mula dah hilang. Kita tak akan rasa nikmat kesihatan, tuan-tuan, betapa hebatnya kesihatan ini bila kecuali apabila kita dah sakit. Ya, sekarang kita sihat, bangun pagi-pagi kita confident, ya tuan-tuan. Bangun okey, macam saya lepas subuh kalau pergi kerja terus pergi kerja. Confident sangat dengan kehidupan kita, yakin sangat. Macam tak ada apa-apa, bangun macam rutin je. Oh, besok confident, besok bangun pukul 6:30, lepas apa nama kuliah subuh, lepas subuh terus pergi pejabat. Itulah rutin yang kita rasa, kita yakin sangat. Sebenarnya ia bukanlah satu benda yang boleh diyakinkan sebegitu rupa, kenapa? Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Ya? Ha, jadi sebab itulah kita sentiasa kena apa nama ni, sentiasa beringat-ingat, ya. Baik. Jadi itulah kaedah Allah Taala menyelamatkan. Jadi kita sekarang ni, ya, kita selalu sihat, kita takkan rasa kita nikmat kesihatan kecuali bila kita dah sakit. Ya. Ha, saya adalah pengalaman tu, alhamdulillah adalah pengalaman sakit sikit-sikit dah. Pernah masa muda-muda dulu accident, beberapa bulan terlantar di hospital, ha, rasalah nikmat dia. Ha, nikmat sakit, tuan-tuan, ya. Bila kita selalu sakit atau pernah kena sakit, kita rasa Allahu Akbar, hebatnya orang yang sihat. Kita fikirlah orang boleh keluar berjalan mana ke sana ke sini, yang boleh pergi kerja, boleh buat banyak aktiviti-aktiviti, tapi oleh kerana kita sakit, kita dah tak mampu lagi melakukan demikian, tuan-tuan, eh. Ya, sebab itulah bila ada kesihatan yang dikurniakan pada Allah Taala, maka kita kena beringat-ingat, kita tidak gunakan kesihatan kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada tempat-tempat yang boleh membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sehat kesihatan ini adalah satu perkara yang sementara. Tak ada manusia yang sehat selama-lamanya, tuan-tuan. Ya, ada orang yang daripada muda kecil dia sihat, bila meningkat umur dewasa sikit dia mula dah kena sakit, dan sakit ini dia menjadi punca sebab asbab kepada kematian. Untuk kita insafkan diri, ya, bila kita kena sakit, tuan-tuan, I think itu signal. Itu indikator, petunjuk, ya, sebagai reminder, peringatan kepada kita supaya apa? Supaya kita tidak sentiasa lupa. Ramai orang yang bergelombang dengan maksiat, tuan-tuan, ya, tapi tiba-tiba Allah bagi sakit kepada dia. Kenapa? Allah nak ingatkan dia supaya dia tidak terus mati dalam keadaan dia buat maksiat. Itu tanda Allah Taala sayang. Sakit ni kadang-kadang, tuan-tuan, adalah satu keadaan Allah Taala nak jentik kita. Nak beri peringatan kepada kita supaya apa? Supaya kita ingat. Ya? Ha, kalau kita tidak sakit, hati kita segar, kadang-kadang kita lupa. Tapi bila kita sakit, insya-Allah kita lebih ingat Allah. Biasanya orang sakit ni lah orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nak berzikir, masa nak berdoa,
masa nak munajat, masa sakitlah. Betul tuan-tuan? Ya? Sentiasa, ya Allah, bila ya Allah, ya Allah, tolonglah sembuhkan aku, ya Allah. Aku ni sakit, ya Allah, payahnya, ya Allah. Tak payah sakit banyak tuan-tuan. Sakit kepala ya, berdenyut-denyut tuan-tuan, ya Allah. Pun dah doa, bukan main dah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. And payah kena buat kerja, ya Allah. Merayu-rayu, subhanallah. Ya, merayu-rayu, itu sakit simple-simple je. Bayangkan orang terlantar di hospital berbulan-bulan tuan-tuan. Allahu Akbar, dahsyatnya. Nah, sebab itulah apa nama nikmat Allah melalui kesihatan ini, ya, adalah kita sentiasa syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, seterusnya. Kenapa kesejukan bertambah apabila berada di kedudukan yang lebih tinggi? Ha, ini pun satu maklumat yang sangat berharga, sangat bagus ya tuan-tuan. Apabila kita naik ke tempat yang tinggi, secara logiknya kita berada lebih dekat dengan matahari. Ya? Sepatutnya logiknya, bila kita naik makin tinggi, dia makin dekat dengan matahari. Ya? Bila makin dekat dengan matahari, sepatutnya makin panaslah. Tapi tidak. Allah tak buat lebih panas. Dia lagi sejuk. Lagi tinggi, lagi sejuk. Ya? Kenapa? Ya? Ada hikmah dia. Ya? Oleh itu, sepatutnya tahap kepanasan mestilah bertambah seperti keadaan di lapisan udara yang tinggi. Sepatutnya makin panas. Ya? Tapi tidak. Apa rahsianya, tuan-tuan? Tetapi Allah Ta'ala menjadikannya sebaliknya. Iaitu apabila kita naik ke atas sehingga mencapai jarak 8 batu. Dia sebut di sini. 8 batu berapa kilometer, tuan-tuan? Lebih kurang? Dalam 12 kilometer macam tu. Lebih kurang, eh? Boleh, ya? Pakar matematik, eh? Saya slow sikit pasal matematik, ya? Eh? Ha, sebab masa sekolah pun fail matematik tuan-tuan, eh? Ha, tak tahulah pasal apa. Ya, otak belah kiri belah kanan yang berfungsi tak pasti, eh? Tapi kalau matematik ni memang benar. Dan dia menurun tuan-tuan, eh? Anak-anak pun matematik lemah, tak tahu pasal apa. Genetik, eh? Ada masalah genetik juga kat situ, eh? Baik, so lebih kurang sebut 8 batu lah. Ni zaman dulu punya buku, eh? Dia sebut 8 batu. Sekarang convert pada kilometer mungkin dalam sekitar 12-13 kilometer. Mungkin jarak dia ke atas, eh? Baik, suhu kepanasan akan semakin rendah. Okey, bukan semakin tinggi. Ini supaya apa? Ha, ini hikmah dia tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala tak buat semakin tinggi, semakin panas, semakin tinggi, semakin panas? Tak. Kerana apa? Hikmahnya di sini. Supaya wap air yang keluar daripada laut akan kekal di atmosfera dan tidak berterusan naik hingga ke langit lepas. Ha, itu hikmah dia. Kalau dia panas, dia dia angin tu dia akan terus naik, ya. Wap dia akan terus naik. Tapi bila dia sejuk, dia akan terhenti di situ. Dia tak boleh pergi dah. Sebab sejuk. Itu hikmah macam mana Allah Ta'ala ciptakan. Jadi, bila sejuk, dia akan kekal di situ. Dia ada panas tertentu. Ya? Awan itu hanya berlegar di situ. Sehinggalah dia berat, cukup berat. Dan dia akan turun dalam bentuk air. Ya? Subhanallah. Inilah ciptaan Allah SWT yang amat hebat. Ya, tuan-tuan, ya? Dan ini disebutkan oleh Allah SWT. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Dan kami turunkan hujan dari langit dan dengan sukatan yang tertentu. Itu sukatan tertentu tuan-tuan. Allah Ta'ala lah yang Maha mengetahui berapa banyak yang diperlukan oleh manusia, itu saja yang diturunkan. Allah Ta'ala jarang-jarang diturunkan lebih-lebih. Ada masalah. Ada masa musim-musim tertentu Allah Ta'ala turunkan dengan cara yang lebih. Tapi dalam keadaan biasa Allah Ta'ala bagi just nice. Cukup memadai untuk keperluan satu-satu tempat. Satu-satu maknanya di tempat-tempat tertentu. Ya. Serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Sebab itu kita kena jaga tuan-tuan. Naik dah turun. Kemudian Allah Ta'ala kekalkan di bumi. Supaya apa? Mudah, dia ada simpanan. Kita ada sungai. Ha, bukan dia terus resap ke bumi, tuan-tuan. Kalau turun hujan, terus bumi kesap, macam mana kita nak guna air tu? Berapa banyak kita boleh tak ada air, tuan-tuan, ke air hujan? Eh? Ha, dia maknanya Allah Ta'ala turunkan hujan, kemudian dikekal di atas bumi. Artinya dalam bentuk sungainya, dalam bentuk telaganya, dalam bentuk, berbagai-bagai bentuk lagi, supaya manusia boleh ambil air dan boleh guna bila-bila masa mereka memerlukannya. Ya? Ha, jadi itu keadaan. Dan kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Dan Allah Ta'ala, seperti mana kita tengok, seperti kita sebutkan di awal tadi, bahawa banyak negara-negara yang Allah dengan izinnya lenyapkan air-air tersebut. Artinya, maknanya air itu habis,
air itu menjadi kering kontang bila matahari, bila hujan tak turun, maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala berkuasa. Rizki nikmat yang ada pada kita tuan-tuan tidak akan kekal, dan sepatutnya kita sentiasa kena bersyukur, kena ingat kepada Allah Taala. Kita dapat kesihatan, kita bersyukur. Kita dapat rezeki, kita bersyukur. Kita dapat anak, kita dapat bersyukur, kena bersyukur. Kita dapat isteri, kita kena bersyukur. Dan segala-galanya nikmat yang Allah Taala beri pada kita, kita sentiasalah kena bersyukur. Supaya apa? Supaya kalau Allah Ta'ala nak ambil pun, kalau dalam keadaan kita bersyukur pada Allah Ta'ala, insyaAllah kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan sentiasa bersyukur padanya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, jam sudah pun menunjukkan jam 7 lebih, dan masa untuk kita beristirahat. Okey, sekarang ini untuk tazkirah pada pagi ini, tazkirah kita, kuliah subuh kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan lepas ini, ya, bila kita tengok air, ya, insyaAllah bertambahlah iman kita. Insya tengok air, bertambah iman kita. Insya minum air, bertambah iman kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asra innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.